okay, apa yang saya teringin nak tengok masa depan seni kat Malaysia ni kan. Sebab kalau kita tengok balik kan, kalau kita pergi show mana-mana galeri yang sedia ada kat sekitar Malaysia dari KL ni, kita pergi jumpa orang sama, orang sama lah. Kira macam pergi show mana-mana jumpa mungkin sama, kolektif sama. Macam perniagaan tu tak ramai tau. Bila kita tanya macam janjian kita, orang-orang keliling kat bawah, mana yang kat perumuk yang keluar lah, keluar dari bidaat, dia orang tak kenal siapa Hati Malaysia. Tanya pun dia tak tahu, mungkin kenal pun yang tak hati lah, Janjai, Laki, yang lain tu tak tahu. Jadi dari situ pendedahan art pada society tu tak cukup. Jadi itulah, kalau boleh nak satu Malaysia lah orang boleh kenal. Tadi ada macam senang orang cakap macam orang sebab artis, orang ingat ada artis muzikal, artis yang hati-hati yang radio, hati-hati yang bernyanyi, hati-hati yang visual, kat mana dia orang. Ha, dari segi pendedahan tu lah nak bagi art ni bagi berkembang. Kalau kita bandingkan Antoine dan Bertu lagi naik, sebab semua orang appreciate art. Yang penting pendedahan, cara nak kita nak promote benda tu. Itulah saya rasa.